Okey, assalamualaikum. Selamat pagi semua pelajar-pelajar. Hari ini kita akan lakukan satu lagi topik daripada tingkatan 2 unit 1 gimnastik asas. Okey, peralatan yang kita akan gunakan untuk gimnastik asas menghambur dan juga melombol. Yang pertama ada peti lombol, papan anjal dan juga larian landas. Untuk kemahiran yang pertama, menghambur ke udara dengan putaran lompatan 90 darjah. Okey, kemahiran yang kedua adalah menghambur ke udara dengan putaran 180 darjah. Untuk kemahiran yang ketiga, kita ada kemahiran menghambur dengan putaran di udara sebanyak 360 darjah. Okay, untuk kemahiran yang seterusnya adalah kemahiran melombol. Kemahiran melombol yang pertama adalah melombol kangkang. Untuk melombol yang kedua adalah kemahiran melombol tegak lalu. Kemahiran melombol yang terakhir adalah kemahiran lombol sisi. Okey, dah ready, kamu akan lari lompat kakak, buka kaki ya. Lompat, buka kaki, tangan akan stand dekat atas seperti lompat dan mendarat seperti biasa. Okay, ready, set, go. Baik, pelajar-pelajar, itu saja kemahiran gimnastik asas tingkatan 2 yang kita pelajari. Itu dua kemahiran, kemahiran menghambur dan juga melombor. Jadi untuk kemahiran gimnastik ini perlulah pentingkan aspek keselamatan, dan juga jika pelajar-pelajar ingin lakukan kemahiran ini perlulah dengan pantauan daripada guru-guru. Untuk itu, sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih dan jumpa lagi.